Oke, bro. Apa? Jalan. Halo, hai, selamat pagi. Buat hari Minggu, holiday-nya kita nggak kemana-mana ya kan, weekend-nya nggak kemana-mana ya kan, kita nggak kemana-mana, cuman yang pasti kita nggak ke tempat yang mantap-mantap ya. Info mantap-mantapnya buat Anang Pranata sekarang udah nggak ada ya. Kita sekarang Sobone Rowo, sini bareng sama abang kita, Bang Aliat ya kan, Bang Aliat, buat kakak ya kan, enjoy. Yang di depan juga sama Bang Rian, sama Bang Arif, Bang Haman. Kita jalan-jalan, kita tetap biasa kayak video yang kemarin ya. Sobone Rowo diusungin nang rowae, ora nang bar, ora nanti gitu. Buat Kakang Prabu. Oke, Kakang Prabu Batik Madrin. Sekarang kita targetnya ke Longtan. Anu opo? Lah disuruh jeplake lambene. Lah ndi aku ora ngerti kok. Iya, Mas. Burine ama? Burine ama mancing apa ento? Ento. Ora malah ora nang karo Pak. Masa? Lah iki dhewe mlaku rono ya? Pak Pepe to. Mlaku yo por. Kemeng yo. Penguyuh aku men. Penguyuh iki. Ono lho to tengah dalam. Iya, gitu aja. Kayaknya nggak kelongtan, men. Saya juga schedule-nya ini nggak tahu, cuma ngikut aja, diajak-ajak ini ya. Pokoknya makmum aja lah. Karena mancing, ya. Ini nggak direncanain, nggak diapa-apain. Tapi berangkat aja. Yo, wes. Renap. Peace. Kita belanja dulu ya kan. Jadi kalau semuanya kita nggak dapat, jaga-jaga kita bawa ampela, bawa ati ya kan. Pan-pan dewe. Mancing orang itu golek ampela gitu. Terus sang wedang. Terus sego ya mangan wedang. Karo peyek yang sama gauri. Ki rokok karo maskere. Ya wis ngono ae men. Tak budal sik ya to, nyepeda. Ki sniper. Ini snipernya. Kayak bodyguard ya to. Ayo, rapet jangan merek diri. Lho, istimewa lho iki, mentul-mentul lho ya. Ya apa sih? Ya wis, kokono ya. Bye. Makanya ada di gondoli kata Ero. Jendal pak, lelak pisan. Wes gue. Wah, hucul men. Sekarang orang tau mancing itu pisan ono kesanmu gimana bro? Bro. Tau wawancara itu. Itu Ero bro diangkat. Posisi anu, senar lek yang kambangnya lurus no. Senar ini. Muson. Pados pulam. Puh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kene, cilik kok. Kasihan. Padung ke tengah nih, kok. Ngantol. Lulah entek nih, entek. Tidak perlu. Kene ya, hitung-hitung dhewe ngamal makan iwak ya to. Ora perlu entek. Kita liburannya kayak gini ya bro ya. Iya kan? Ya kenangan aja. Hitam-hitam gak apa-apa lah. Iya lah. Iya kan? Hitam-hitam tapi manis ya gak? Hitam-hitam manis kita. Tapi hati yang putih gitu loh. Iya kan? Kita nongkrongnya sekarang gak ada di klub, gak ada di apa tempat dugeman, karaokean. Itu udah lah. Udah lah. Sekarang kita nongkrong ya enjoy aja. Mending kumpul sama kawan. Istri baik-baik ya kan? Jatah tetap oke. Enjoy ya kan? Kita nongkrong ya tetap kayak gini, santai sama temen, dud selalu, nggak pernah putus ya kan. Kehidupan itu nggak ada istimewa terkecuali sama orang yang kita cinta. Salah satunya adalah kebahagiaan itu kumpul sama kawan, sama keluarga, sama istri. Bisa kita ciptain tanpa uang sepeser pun. Tapi kan kita nggak bahagia kalau nggak ada uang sih sebenarnya. Patokan umumnya juga ya yang pasti itu ada uang lah, nggak tetap oke, gajian.
Jadi ya lanjut. Enjoy. Klimis, glowing. Glowing, Cok. Apa? Jalan. Neng. Udah. Oke, kita udah kelar ya. Kita udah kelar. Oke. Buat hari ini kita udah kelar. Waktunya kita balik ke kandang ya kan. Enggak ada yang mewah-mewah tapi yang spesial, yaitu bareng sama teman-teman di hari yang enggak pas tapi sama orang yang pas, itu luar biasa. Jangan pernah sungkan untuk menyampaikan sesuatu hal atau menerapkan sesuatu hal, yaitu bareng sama teman ataupun bareng sama kerabat, saudara buat kalian. Cintai keluarga kalian, dan yang pastinya kita merantau kayak gini jangan pernah lupa apa yang kita tuju di sini. Nabung tetap nabung, kerja tetap kerja, dan yang pastinya pekerjaan itu penting di sini, penting kita ngobrol bareng.